Jakarta sebagai salah satu megapolitan terpadat di dunia dengan 10 juta penduduk memang menyimpan masalah sosial teramat besar. Kemiskinan masih menjadi momok bagi pemerintah yang tidak mudah ditanggulangi. Urbanisasi yang tidak terkendali membuat banyak warga miskin ibu kota terpaksa tinggal di pemukiman kumuh. Bantaran sungai, kolong jembatan, dan pinggir rel kereta api menjadi wilayah-wilayah yang paling sering diokupasi warga miskin ibu kota untuk dijadikan tempat tinggal. Kolong jalan layang misalnya. Dari 29 jalan layang yang terdapat di Jakarta, hampir separuhnya dijadikan tempat tinggal. Mereka tinggal di bedeng berdinding triplex yang jauh dari kata layang. Bahkan di kolong jalan tol jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara, lahan yang kosong digunakan sebagai tempat parkir. Ratusan mobil dari berbagai merek terparkir di bawah tol. Lahan terlalang ini sedianya menjadi lahan steril yang tidak boleh digunakan apalagi dihuni. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Lahan dihuni secara berjamaah dan dibisniskan. Penelusuran redaksi kontroversi membuktikan ada jaringan besar yang hidup di lokasi ini. Salah satunya adalah kantong parkir ini dikelola oleh warga. Rata-rata yang di sini emang tinggal di sini juga, ya, Pak? Yang parkir di sini. Jauh juga. Oh, ada yang jauh. Ada berapa tempat? Kepada redaksi kontroversi, sang pengelola parkir menuturkan betapa bisnis perparkiran tumbuh bak jamur di musim penghujan. Oh, emang ini udah ada yang punyanya? Udah, semua masing-masing yang ada tempatnya. Ini kan boleh pulang orangnya. Oh. Kalau lama tangannya kan, ya. Iya, kita nggak lama. Iya, kalau lama kita cari tempat. Oh. Kalau mau pulang jam berapa gitu, semalam, kita kasih tempat. Menurut catatan, kolong tol jembatan 3 pernah mengalami kebakaran pada 2005 silam. Saat itu ratusan kepala keluarga penghuni kolong tol direlokasi ke rumah susun Simpang Susun. Kini 9 tahun berselang, kawasan di bawah tol kembali berdenyut. Selain sebagai lahan parkir, kolong tol juga menjadi kediaman ratusan warga miskin ibu kota. Namun untuk bisa tinggal di sini ternyata tidak gratis. Ada harga sewa yang harus dibayar warga. Harus bingung sih kalau ngontrak nggak cukup duitnya. Kan kita punya anak banyak, 10 jadi kan kalau di sini kan maksudnya biar ngontrak juga murah, 200. Harga Rp200.000 per bulan ini ditambah Rp25.000 untuk listrik dan air membeli sendiri dari penjual keliling. Sewa kemudian dibayarkan ke pemilik kontrakan. Pekerjaan serabutan seperti kuli bangunan atau pemulung membuat mereka terpaksa menjadi penghuni kolong tol. Namun yang mencengangkan, meski tinggal di kolong, mereka disebut mampu hidup berkecukupan. Mereka memiliki televisi dan dispenser hingga kulkas. Bahkan mereka mendapat kartu tanda penduduk dan kartu keluarga beralamat sesuai dengan lokasi kolong tol dari kelurahan setempat. Fasilitas tempat tinggal ini bisa lestari karena belakangan diketahui ternyata pemilik kontrakan ini bekerja sama dengan oknum aparat keamanan dan pemerintahan setempat. Kalau kita main sama orang dalam, bilang gampang, cepat. Cepatlah kalau untuk mencari lapak di tanah kosong itu. Cuma kalau orang nggak kenal-kenal banget, ya nggak kasih lah. Kalau di situ, kalau yang saya lihat, ya banyak lah setiap wilayah pokoknya. Kita nggak sebutin masing-masing, ya kan. Kalau yang kontrak bayar sama wilayah. Wilayah seperti RT, RW, ada staff-staffnya bagian yang menagihnya. Untuk dipercaya, kayak keamanan ya.
Sementara terkait indikasi setoran, pemilik kontrakan kolong tol memilih menjawab dengan kalimat bernada normatif. Saya kalau untuk itu kan untuk wilayah, Pak. Tapi tahu wilayah setor kemana gitu aja. Kalau untuk nyari setoran ya nggak mungkin, nggak mau, Pak. Semua, masing-masing punya wilayah wewenang. Setiap wilayah lain pasti ada. Sementara terkait adanya indikasi adanya setoran, Camat Penjaringan membantahnya. Sang camat menjamin anggotanya tidak ada yang melakukan praktik nakal seperti ini. Saya ini juga baru mendengar kalau memang pun memang ada oknum petugas yang berbuat tidak sesuai dengan aturan, ya kami akan cek. Sehingga bisa saya katakan bahwa tentunya parkir-parkir di kolong tol itu juga sebenarnya non-legal. Jadi ilegal gitu, karena tidak ada izin dan menguasai yang lahan yang bukan haknya. Hal senada diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pria yang akrab dipanggil Ahok ini mengaku bahwa penataan kawasan kolong tol adalah hal yang sangat kompleks. Kan kita kan terbatas orangnya nih, kadang yang nyewain, makanya saya mau siapin pengacara dulu. Ya kita mau sikat yang nyewainnya. Biasanya Jakarta ini kasihan, orang miskin pun gak punya tempat. Orang miskin pun bayar sewa sama orang yang nyewain. Di Jakarta kan yang penting badan gede, ada otot dikit kan bisa bikin usaha apa aja kadang-kadang. Ahok tidak segan menindak tegas oknum bawahannya yang bermain. Pecat, pecat. Kalau ketahuan kita pecat. Jalan tol adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Khusus Jalan Tol Penjaringan dikelola PT Citra Marga. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol di Pasal 43 menyebut pelarangan mendirikan bangunan di bawah jembatan tol. Sementara pihak yang melanggar terancam denda 1,5 miliar rupiah. Begitu pula dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum disebutkan larangan yang sama. Secara peraturan, kolong jembatan tol dilarang digunakan sebagai daerah hunian. Kementerian Pekerjaan Umum bahkan menyiapkan susun sewa rusunawa sebagai tempat relokasi. Kalau dibilang melakukan pembiaran, BUJT tidak melakukan pembiaran. Dia tetap koordinasi dengan Pemda, karena yang ngusir itu nanti atau yang memindahkan itu ada kaitannya dengan Pemda, Pak. Karena CMNP sendiri tidak bisa dia yang ini. Jadi tetap harus dilakukan koordinasi dengan Pemda setempat melalui Satpol PP atau melalui ini apa dinas sosialnya di sana gitu, Pak. Masalah pemukiman kumuh memang perlu ditangani lintas instansi dan pemerintahan. Menggusur begitu saja warga miskin tidak menyelesaikan masalah. Selama akar permasalahan berupa kemiskinan dan urbanisasi tidak teratasi, maka hunian liar di kolong tol akan abadi sepanjang masa. Tim Liputan Trans 7.